Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul Mukarramin al-Mukhtaramin yang saya hormati, saya cintai dan saya muliakan, segenap para satidah, para pengurus DKM Masjid Jami At-Tawwab, para imam rawatib, wabil khusus sahibul majlis akhi fillah al-mukarram al-ustad Haji Muhammad Sardi SQ, hadirin jamaah majlis ta'lim, jamaah salat maghrib Masjid Jami At-Tawwab rahimakumullah. Malam hari ini sampailah kita pada pembahasan syarah Ratibul Hadad pada zikir yang keempat. Dari zikiran yang ada di dalam Ratibul Hadad, zikiran yang keempat adalah Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu dibaca 3 kali. Untuk mengambil berkah, marilah sama-sama kita baca terlebih dahulu wiridan yang keempat ini agar kita mendapatkan manfaat apa yang terkandung di dalam zikiran ini. Saya baca lebih dahulu, bapak saudara mengikuti apa yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wallahu a'lam. Itu wiridan yang keempat dari wiridan yang ada di dalam kitab Ratibul Haddad. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad masukkan bentuk zikiran ini. Ini adalah bentuk ucapan istighfar, bentuk permohonan ampun seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalimat ini beliau masukkan ke dalam wiridan beliau? Beliau ucapkan kalimat Rabbana ighfir lana, ya Rabb, ampuni kami. Wa tub 'alaina, dan terimalah taubat kami. Ampuni kami, terima taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau ya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Di dalam syarah ini dikatakan Al-Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud alaihi wassalam, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, kana yu'addu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid qabla an yakuma mi'atu marratin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dihitung untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis, dalam satu kali duduk beliau mengucapkan itu kalimat dihitung
Sebelum beliau bangun dari duduknya, beliau ucapkan 100 kali Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini dasarnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad masukkan ini wiridan ke dalam ratibnya. Anna Rasul biasa mengucapkan kalimat ini ketika beliau duduk dalam satu majlis. Beliau selalu mengucapkan Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Di dalam kalimat ratib itu, karena biasanya umumnya kita baca bersama, sehingga beliau tulis Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini dasar hukumnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah, tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Wa may ya'mal su'an, siapa orang yang melakukan satu kesalahan, siapa orang yang melakukan satu kemaksiatan, aw yadhlim nafsah, atau dia telah berlaku zalim terhadap dirinya sendiri, perbuatan dosa yang dia lakukan, kesalahan yang dia kerjakan, kezaliman yang dia lakukan, summa yastaghfirillah, kemudian hamba itu mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, taubat kepada Allah, yajidillaha ghafurar rahima. Ketika seseorang bertaubat kepada Allah, ketika seseorang beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, yajidillah, pasti dia akan temukan Allah, dia dapati Allah, ghafurur rahimah, Allah akan menjadi yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam ayat lain Allah perintahkan kepada Nabi kita dan kepada kita sebagai umatnya, fasabbih bihamdi rabbik, hendaklah kalian itu bertasbih untuk memuji kepada Tuhanmu. Selain bertasbih, ucapkan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wastaghfirhu, dan mohonlah ampun kepadanya, bertaubatlah kepadanya. Innahu kana tawwaba, bahwa sesungguhnya dia Allah Tuhan yang maha menerima taubat. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk selalu berzikir, untuk selalu beristighfar. Terutama Nabi ajarkan setiap habis melaksanakan sholat fardu untuk selalu beristighfar, karena istighfar itu akan mengampuni dosa-dosa orang yang mengucapkan istighfar. Kata Nabi itu, man istighfar dubura kulli sholah, siapa orang yang biasa mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah duburi kulli sholah, setiap lepas sholat fardu, setiap habis sholat, habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung dia susul dengan kalimat astaghfirullahaladzim, dia susul dengan kalimat istighfar. Kata Nabi, siapa orang yang beristighfar setiap habis sholat fardu, sholat lima waktu, thalatsa marrat, tiga kali saja, faqala, maka dia katakan dalam istighfarnya itu, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Diucapkan istighfar astaghfirullah. Dalam hadis ini dikatakan wa yazidu fihil azim, dia tambahkan kalimat al-azim, astaghfirullahal azim, fahuwa akmal. Itu ucapan yang lebih sempurna. Kalaupun boleh kita ucapkan astaghfirullah, 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 sudah bagus. Tetapi kita ketika kita tambahkan wa yazidu fihil al-azim,
Dia tambahkan kalimat al-azim berarti menjadi astaghfirullahal-azim. Aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Diucapkan kalimat itu setiap habis salam dari salat fardunya. Ada Nabi ghufirat dunubuhu. Maka akan diampuni dosa-dosanya. Kita ucapkan istighfar langsung mendapatkan ampunan dosa-dosa kita. Dosa apakah yang diampuni? Dosa kecil saja atau dosa kecil dan dosa besar? Dalam hadis ini dikatakan wa in kana qad farra min az-zahfi. Sekalipun orang tersebut pernah lari dari medan perang. Orang yang lari dari medan perang berarti dosa besar. Lari dari pertempuran melawan kafir Quraisy, melawan kufar, melawan orang-orang musyrikin. Dia lari dari medan perang berarti dia melakukan dosa besar. Dalam hadis ini kata Nabi ghufirat dunubuhu wa in kana qad farra min az-zahfi. Dia akan diampuni dosa-dosanya sekalipun orang tersebut pernah lari dari medan perang. Berarti ketika kita mengucapkan istighfar, kita akan mendapatkan ampunan sedikitnya dosa-dosa kecil kita akan diampuni Allah. Dalam hadis lain kata Nabi, man qala hina awa ila firasyihi, hina ana ila firasyihi. Siapa orang yang mengucapkan kalimat astaghfirullah hal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih salasa marrat hina awa ila firasyihi. Siapa orang yang mengucapkan kalimat istighfar ini ketika dia akan tidur, ghafarallahu dzunubahu wa in kana misla zabadil bahar. Siapa orang yang baca istighfar menjelang tidur, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Dia baca tiga kali menjelang tidur, kata Nabi orang tersebut mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya. Wa in kana misla zabadil bahar, sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan, sebanyak ombak di lautan, sebanyak busa yang ada di atas lautan, dosa kita sebanyak itu, ketika kita akan tidur kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad masukkan kalimat istighfar ini ke dalam wirid, dan beliau yang ada di dalam ratib itu adalah zikir yang keempat. Bahkan dalam hadis lain kata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aktsara minal istighfar, siapa orang yang banyak mengucapkan istighfar. Banyak di sini bukan banyak dalam artian seperti yang kita lakukan, seperti yang kita pahami. Kalau kita pahami kata-kata banyak itu hitungan lebih dari tiga, kita anggap banyak. Kalau perintah banyak istighfar itu al-aghal minal ikhtar salasa mi'ati marrah. Yang pengertian banyak-banyak baca istighfar, banyak baca salawat, banyak baca tahlil, banyak baca tasbih. Yang Nabi katakan itu ulama-ulama mufassirin hadis mereka tafsirkan bahwa itu sedikitnya yang sudah masuk dalam kata-kata banyak ialah 300 kali ternyata. Kalau orang sehari baca istighfar baru 100, itu belum dikatakan banyak. Orang dalam sehari baca istighfar 200 kali, itu belum masuk ke dalam kata-kata banyak istighfar. Tapi ketika sudah lebih di atas 300 kali, itulah baru orang yang dikatakan banyak istighfar.
Istighfar yang kita biasa ucapkan ketika kita sholat taubat malam selesai, kita baca selesai salam, kita baca istighfar 100. Itu amalan kita. Habis sholat taubat, setiap malam kita baca istighfar, astaghfirullah, 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 100. Itu wiridan kita. Habis sholat hajat, kita dianjurkan untuk baca istighfar. Kita diajarkan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita, itu wiridan mereka. Selain mereka laksanakan sholat taubat, tahajud, juga sunat hajat. Wiridan kita sehabis sholat hajat kita baca istighfar, astaghfirullahalghafurarrahim, astaghfirullahalghafurarrahim, astaghfirullahalghafurarrahim. Itu kita baca 100. Berarti udah 200. Habis sholat witir kita juga dianjurkan untuk membaca istighfar Nabi Allah Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu kita baca 40 kali. Berarti kita sudah punya tabungan istighfar sudah 240. Sebelum salat subuh, setelah salat sunnah fajar kita juga biasa baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu kita baca 100. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Berarti ada 300 lebih kita baca. Belum lagi kita biasa wiridkan, biasa amalkan sebelum salat asar. Kata Nabi, siapa orang yang beristighfar 70 kali, man istighfar sab'ina marrah ba'da sunnatil asri ghafarallahu lahu dhunubahu sab'ina sana. Siapa orang yang beristighfar sebelum salat asar, habis salat sunnah asar, selesai salat sunnah asar, dia baca istighfar 70 kali, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Dia baca 70 kali sebelum sunnah asar. Dalam hadis lain dikatakan ba'da salatil asar. Dalam hadis lain dikatakan setelah salat asar. Kalau sebelum salat asar enggak keburu, habis salat asar kita biasa baca 70 kali. Berarti kita sudah punya tabungan istighfar lebih dari 300 kali. Kalau itu yang kita lakukan masuk ke dalam hadis ini, kata Nabi, man aktsara minal istighfar. Siapa orang yang banyak baca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja warzaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang banyak baca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, Allah jadikan bagi orang yang banyak istighfar itu dari setiap kesedihan, dari setiap kegalauan, ya Allah berikan jalan keluar serta keluasan. Dari setiap kesempitan Allah kasih jalan keluasan. Min kulli hammin faraja. Dari setiap kesulitan ada kemudahan di sana. Dari setiap kesedihan ada kegembiraan di sana. Dari setiap kesempitan ada keluasan di sana. Itu untungnya orang yang mengucapkan kalimat istighfar. Wa min kulli dhikin makhraja. Dan dari setiap kesempitan itu, dari kesulitan-kesulitan ada solusi yang Allah kasih, Allah berikan. Ada jalan keluar yang Allah berikan. Warzaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah karuniai orang tersebut rizkinya, Allah berikan dari arah yang tidak dia sangka-sangka, dia tidak pernah duga-duga. Tahu-tahu Allah kasih rizki. Maka Imam Ali Zainal Abidin ketika ada seorang sahabatnya datang kepada beliau. Juga Al-Imam Hasan Basri datang, orang bertanya kepada beliau.
Ja'a rajulun ilal Imam Hasan Basri, dalam hadis, dalam riwayat lain dikatakan ja'a rajulun ilal Imam Ali Zainal Abidin. Apa kata orang tersebut? Faqala lahu ya taqiyaddin, inna sama'a lam tumtir. Wahai orang yang sangat takwa dalam agama. Ulama-ulama dulu itu mendapat gelar taqiyuddin. Orang yang takwa dalam beragama, sangat takwa dalam beragama. Al-Imam Hasan Basri digelari gelar itu. Kata orang tersebut, inna sama'a lam tumtir. Wahai Imam Hasan Basri, bahwa langit sudah lama tidak menurunkan air hujan, kemarau sudah sangat panjang. Apa sikap kita, langkah kita apa? Faqala lahul Hasan, Al-Imam Hasan Basri katakan, istagfirillah, banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah. Lihat saudara, ketika seseorang minta solusi supaya turun hujan, apa caranya? Bagaimana upaya kita? Beliau sarankan istighfirillah, banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah. Ini terhadap satu orang yang mengeluh tentang kemarau panjang, beliau perintahkan untuk beristighfar. Tsumma ja'a rajulun akhar, datang lagi orang laki-laki yang lain dan bertanya kepada beliau, ngeluh kepada beliau. Faqala ya taqiyaddin askul faqra, wahai Imam Hasan Basri, saya ini orang yang sangat fakir, saya sedang failit, saya sedang bangkrut, rizki saya seakan-akan ini tersumbat. Langkah apa yang harus saya lakukan? Faqala lahu, beliau berkata kepada laki-laki itu, istighfirillah, banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah. Lihat, dua orang yang mengeluh sudah berbeda keluhan, tapi jawaban beliau hanya istighfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian datang lagi orang lain, sumaja'ahu thalithun, datang lagi kepada beliau orang lain yang ketiga. Faqala lahu ya taqiyaddin imra'ati akir lam talid, imra'ati akir lam talid, wahai Imam Hasan Basri, istri saya mandul, istri saya tidak bisa hamil dan belum pernah melahirkan anak, padahal kami menikah sudah cukup lama. Tiga orang mengeluh kepada Al-Imam Hasan Basri, beliau katakan faqala lahu istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Thumma ja'a ba'da dzalika man qala lahu, kemudian ada santrinya yang datang kepada beliau yang lain lagi. Beliau katakan ya taqiyaddin, wahai Imam Hasan Basri, ajdabatil ardu falam tanbut falam tunbat, ajdabatil ardu falam tunbit, wahai Imam Hasan Basri, ini daerah kami sudah sangat gersang, buminya sudah tandus, pohon-pohon sudah banyak yang mati, biji-biji tidak akan tumbuh. Berikan solusi kepada kami, orang yang keempat ini. Faqala lahu istaghfirillah, beliau tetap katakan banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah. Tsumma ja'a ba'da dzalika man qala lahu, datang lagi orang lain yang kelima, dia katakan ya taqiyaddin jaffal ma'u fil ard, wahai Sidina Al-Imam Hasan Basri, di daerah kami itu sungai-sungai semuanya sudah pada kering, irigasi kering, persawahan kering, sehingga diperkirakan tahun ini kami akan gagal panen. Diperkirakan tahun ini kami akan mengalami paceklik yang dahsyat,
karena air-air semuanya sudah kering. Faqala lahu istaghfirillah. Beliau katakan, banyak-banyaklah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, lima orang mengeluh dengan keluhan yang berbeda, tapi beliau perintahkan untuk banyak-banyak istighfar kepada Allah. Faqala al-jalisuna lil Hasan Basri. Jamaah yang lain yang ada pada saat itu bertanya kepada beliau, ajibna laka ya Imam Hasan Basri. Wahai Imam Hasan Basri, kami heran sama anda. Kami heran sama anda. Awa kullama ja'aka syakin kulta lahu istaghfirullah. Kenapa setiap ada orang yang mengeluh anda katakan banyak-banyak istighfar? Lima orang mengeluh dengan keluhan yang berbeda, tapi jawaban anda cuma istighfar doang. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak istighfar. Mengapa begitu? Waqala lahumul Hasan. Al-Imam Hasan Basri katakan, awama qara'tum qawlahu ta'ala. Kata beliau, apakah kalian tidak baca firman Allah Ta'ala? Apakah tidak pernah kalian tadaruskan itu firman Allah Ta'ala? Fagultu staghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kata beliau, apakah kalian tidak baca di dalam surah An-Nuh, dalam surah Nuh, fagultu staghfiru rabbakum, maka aku katakan kepada mereka itu berbagai macam keluhan untuk banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghafara, karena dia Allah adalah Tuhan yang maha pengampun. Yursilis sama'a alaikum midroro, dia akan mencurahkan air hujan yang deras dari langit manakala kalian sudah banyak istighfar. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah akan mengaruniai kepada kalian itu dengan harta yang banyak, keturunan yang banyak. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan menciptakan dari curah hujan yang turun membasahi bumi kebun-kebun yang subur. Wa yaj'al lakum anhara, Allah pun menciptakan sumber-sumber air, sungai-sungai, mata-mata air. Itu yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an. Maka ketika kemarau panjang, kita diperintahkan untuk sholat sunnah istisqa. Ternyata di dalam kitab-kitab fikih, tuntunan ulama-ulama, didikan dari Nabi kita sebelum orang sunnah istisqa, sebelumnya orang itu puasa 3 hari berturut-turut. Hari keempatnya baru laksanakan sholat sunnah istisqa. Sambil mereka puasa, mereka harus melaksanakan taubat nasuha. Tuh, kalau sholat sunnah istisqa kita mau dikabulkan. Tapi kalau cuma sholat sunnah istisqa saja, sebelumnya tidak taubat, tidak banyak mohon ampun, sulit rasanya untuk dikabulkan doa kita di dalam pelaksanaan sholat sunnah istisqa. Jadi sebelum sholat sunnah istisqa itu diperintahkan dalam kitab-kitab fikih, para pejabat-pejabatnya harus taubat dulu dari perbuatan zalim. Pejabat-pejabatnya harus taubat dulu daripada perbuatan-perbuatan korupsi, manipulasi dan lain sebagainya dalam bentuk-bentuk perbuatan dosa. Masyarakatnya diperintahkan untuk taubat, puasa 3 hari sampai hari yang keempat pelaksanaan salat sunnah istisqa. Tuh, ternyata mereka diperintahkan untuk melaksanakan salat taubat sedikitnya 3 hari berturut-turut, memperbanyak ucapan istighfar, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Nabi Adam saja
yang seorang nabi ketika beliau merasa beliau telah berlaku zalim terhadap dirinya, dikatakan itu selama 4 tahun dalam satu hadis, dikatakan selama 40 tahun beliau itu tidak berani menengadahkan wajahnya ke langit sambil mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sepanjang waktu beliau ucapkan istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana ya Rabb, kami telah berlaku zalim terhadap diri kami sendiri. Wa in lam taghfir lana, kalau kau tidak ampuni kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan menjadi orang yang sangat menyesal nantinya ya Allah. Lihat saudara, orang-orang dahulu begitu, salah minta ampun, salah istighfar. Maka kita dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk banyak-banyak istighfar. Bahkan kita dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi perintahkan kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Sayyidatuna Aisyah, wahai Humairah, sebelum tidur senangkan orang-orang muslim, senangkan kedua orang tuamu. Sebelum tidur suruh senangin kedua orang tua, suruh senangin orang muslim. Sayyidatuna Aisyah bingung, kok mau tidur suruh nyenangin orang muslim, anterin makanan, anterin kue, anterin gandum, anterin bahan makanan ke rumah mereka sebelum saya tidur ya Rasulullah, senangin mereka. Tapi yang Nabi maksud adalah istighfir laka wali walidayka walil mu'minin wal mu'minat. Sebelum tidur kau senangkan orang muslim, kau senangkan kedua orang tuamu maksudnya. Biasakan sebelum tidur itu baca istighfar, astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Itu yang Nabi ajarkan. Dalam kitab Durratun Nasihin dikatakan sebelum tidur kita harus mohon ampun kepada Allah, astaghfirullahaladzim li ya Rabb yang maha agung, Tuhan yang maha agung, aku mohon ampun kepadamu. Wali walidayya, ampuni juga kedua orang tua saya, bapak ibu saya, ampunin ya Allah. Walil mu'minin wal mu'minat, ampuni orang-orang mukmin dan mu'minat. Wal muslimin wal muslimat, orang-orang muslim dan muslimat. Allah perintahkan kepada kita untuk memohonkan ampun kepada Allah untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita, dan untuk orang-orang muslim dan muslimat, orang mukmin dan mukminat. Berapa kali kita baca? 3 kali. Kalau itu kita baca 3 kali, berarti kita sudah senangkan kedua orang tua kita sebelum tidur. Kita sudah senangkan saudara-saudara kita muslim sebelum kita tidur. Itu keutamaan istighfar. Maka Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad jadikan wiridan ini adalah ada di wiridan yang 4 daripada istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sedikitnya sehabis salat lepas salam kita biasakan baca istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa-dosa kita yang kecil apalagi yang besar sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun cara meninggalnya kita, pasti kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya, kita mendapatkan ampunan di waktu hidup, mendapatkan ampunan di waktu meninggal dunia, dan mendapatkan ampunan nanti di negeri akhirat. Sehingga insya Allah kita hidup dalam iman, dalam Islam, dalam ilmu, dalam ketakwaan, meninggal dalam keadaan husnul khatimah.
Mudah-mudahan di akhirat kita bisa berhak masuk ke dalam surganya Allah di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma.